kok gak ngomong dulu mau kesini? Enggak, Papa cuma mau ngobrol aja sama kamu. Kamu ada waktu? Sibuk gak? Iya, sekarang aku punya waktu sih, Pak. Kita mau ngobrol di kantor aku aja atau mau di kantin? Kita bisa sambil makan di situ. Kayaknya kita ngobrol sambil keliling-keliling aja ya, karena Papa mau lihat progres pengembangan rumah sakit ini. Bisa? Oke, sure. Ya udah, biar Papa juga bisa sekalian lihat udah sejauh apa perkembangan rumah sakit ini. Semoga aja Kayla gak rewel main sama Yasmin. Aku bisa tambah gak enak hati kalau Kayla itu ngerepotin Yasmin. Kayla, kau pasti lagi ngumpet nih. Di mana ya Kayla ya? Kayla, ngumpet di mana kamu? Aduh, nggak ngeliat lagi Kayla lagi ada di mana? Di mana ya? Wah! Kamu nggak boleh kemana-mana, kamu di sini aja. Ternyata aku salah. Kayla dan Yasmin kelihatan malah akrab banget. Alhamdulillah. Syukurlah semuanya itu aman terkendali. Papa! Hai sayang. Kerjanya udah selesai. Udah dong, Papa udah selesai kerjanya. Papa, kerjanya yang lama. Kayla keseneng kok main sama Tante Peri. Sayang, jangan dong. Kamu gak boleh gangguin terus Tante Yasmin. Kan kasihan, Tante Yasmin juga kan harus kerja. Tante, emang aku ganggu ya? Ganggu gak ya? Ganggu ya? Enggak sih. Kamu nggak ganggu sama sekali, malah Tante senang loh punya teman main, pinter, cantik, terus lucu lagi. Tuh kan, Tante nggak keganggu. Laper ya, perutnya sampai bunyi loh, belum makan. Anak Papa lapar ya, gara-gara nungguin Papa selesai kerja. Yaudah, kita makan yuk. Ya udah, makan dulu ya. Ya udah kalau gitu Pak, saya permisi ya, saya mau ketemu sama Mbak Lisa. Tunggu dulu. Kamu ikut kita aja untuk makan. Kamu juga belum makan kan? Nggak usah Pak, nanti takutnya Mbak Lisa nyariin saya. Masalah itu masalah gampang lah. Nanti saya yang bicara sama dia. Gimana ya Pak ya? Terus Tante. Please Tante. Kamu mau Tante ikut ya? Beneran? Serius? Ya udah deh, Tante ikut. Tapi Tante izin dulu sama Mbak Lisa ya. Biar Mbak Lisa tahu kalau Tante lagi ikut kamu. Yaudah, yuk kita langsung makan. Ya, gitu loh, Pak. Tadi Papa bisa lihat kan, udah ada penambahan beberapa ruang rawat untuk pasien yang harus dirawat intensif. Terus juga kita ada penambahan tenaga kerja, tenaga kesehatan tepatnya. Seiring dengan pasien kita yang terus berdatangan juga, Pak, seiring waktu. Ya. Kali ini Papa senang banget lihat pencapaian ini. Karena berkat kegigihan kamu, kerja keras kamu, maka dari itu rumah sakit ini jadi seperti saat ini. Enggak lah, Pak. Ini semua kan juga berkat dukungan dan juga kepercayaan dari Papa. Kalau saya cuma menjalankan amanat dari Papa aja. Enggak, bener. Hari ini Papa happy banget. Karena kamu itu enggak pernah ngecewain Papa. Dan kamu selalu bisa diandalkan. Oh ya, Pak. Aku mau nunjukin yang sebelah sana lagi, Pak. Yuk, kita lihat. Dan ini, Pak.
Ini ruangan terbaru yang kita buat. Biasanya di sini dokter-dokter berkumpul, berdiskusi. Ya, seputaran dunia medis gitulah, Pak. Bagus. Bagus, bagus. Rom, sebenarnya maksud Papa kesini ada yang Papa mau bicarain sama kamu. Duduk. Ya, soal apa, Pak? Gini. Papa punya keinginan. Kalau kamu itu bisa bantu Papa di perusahaan induk kita di Cakradinata. Papa bercanda kali. Kan udah ada Mas Rangga, Pak. Enggak. Papa serius. Papa mau kamu yang bantu Papa, bukan Rangga. Karena kamu tahu sendiri kan kakak kamu itu. Dia itu apa ya, selama ini bekerja di luar ekspektasi Papa. Dan kamu juga tahu, dia itu punya sifat yang keras, susah dibilangin. Berkali-kali Papa bilangin dia kayak apa ya, kayak nggak nangkep atau nggak paham. Pokoknya dia selalu nolak apa yang Papa ngomong. Padahal Papa selalu bilangin dia itu untuk kebaikan dia. Iya kan? Buat kebaikan dia. Dan kalau dia mau jadi pemimpin di perusahaan kita, artinya dia harus banyak dengar masukan orang. Khususnya masukan Papa. Jadi, Papa udah putuskan. Papa mau kamu yang bantu Papa ngurus perusahaan ini. Maaf, tapi aku bukannya gak menghargai Papa. Tapi aku rasa aku lebih baik fokus ngembangin bisnis rumah sakit kita ini. Daripada aku harus bergabung di perusahaan induknya Papa, nanti semuanya jadi gak kehandle. Jadi lebih baik aku fokus hanya pada satu tempat dulu. Tapi Papa gak usah khawatir. Karena setelah ini aku pasti akan ngomong sama Mas Rangga supaya Mas Rangga ya mau lebih dengerin Papa lagi. Ya? So, don't worry. Iya, tapi ya. Kenapa? Oke. Saya kesana sekarang. Ya. Oke, makasih. Rom. Papa harus jalan. Ini dia, ini yang kakak kamu selalu bikin Papa pusing. Jadi Papa harus jalan. Ya, oke. Dan kamu ingat, tolong pikirkan apa yang Papa bicarakan tadi. Hati-hati di jalan, Pak.